Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Umi Rofi. Di video kali ini kita akan membuat teh daun mint yang dipetik langsung dari pot di depan rumah. Kita petik daun mint yang sudah tua atau yang sudah warnanya hijau tua. Bahan-bahan yang dibutuhkan selain daun mint yaitu ada daun pandan, teh, gula, dan air. Caranya cukup simpel, kita masukkan air ke dalam panci, kemudian kita nyalakan kompornya. Kita masukkan teh. Kita masukkan daun pandan. Dan daun mint yang tadi kita petik, kita tambahkan ke dalamnya. Kita masukkan gula pasir. Kalau misalnya kalian tidak suka dengan gula pasir atau punya pantangan terhadap gula pasir, kalian bisa menggantinya dengan gula aren ataupun madu ya. Kita aduk sampai merata, sampai matang. Kemudian setelah mendidih, kita angkat dan saring di atas gelas. Mudah kan? Simple tapi berhasiat. Daun mint biasanya dikenal untuk menyegarkan mulut. Daun ini juga bisa menjadi andalan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Karena kaya akan kandungan antibakteri, antiinflamasi, dan mentol. Teh daun mint siap disajikan. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.